Si emiten Badan Usaha Milik Negara Karya menggenjot kontrak baru dan realisasi belanja modal periode 2021 akan turut menjadi berkah bagi kinerja fundamental dan saham entitas anak usaha. Belum genap sepekan 2021 berjalan, PT Waskita Karya Persero Tbk langsung tancap gas dengan menggandeng PT Teregra Asia Energi Tbk dalam proyek pembangunan tenaga listrik energi baru dan terbarukan senilai Rp12,5 triliun. Lingkup kolaborasi Waskita dan TGRA mencakup 7 proyek pembangkit listrik yang tersebar di 2 provinsi. Sebanyak 5 proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro berlokasi di Sumatera Utara, sedangkan 2 proyek pembangkit listrik tenaga air berada di Nanggro Aceh. Untuk periode 2021, Waskita membidik kontrak baru Rp31,6 triliun. Nilai itu naik dari realisasi Rp27,1 triliun pada tahun lalu.